Ya udah, kalau begitu kita bersama 120 kontestan yang hadir di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Dan masih tema liburan sekolah. Betul sekali, tema liburan. Dan kita pastinya seru-seruan bersama 120 kontestan yang siap merebut atau mendapatkan hadiah utama dari Super Deal. Wow. Sabri, Ule, Kanunu. Kanunu. Libur lo. Libur. Gimana mau liburan? Kenapa? Aku gak bakalan liburan saya karena kamu masih ada di Jakarta. Aku mau kemana-mana. Emang mau ngajakin Luna Maya mau kemana? Gak jauh-jauh paling Ragunan. Ya. Menyom kali. Gak apa-apa. Nanti kita kesana minta doa restu orang tuamu ya. Ya udah. Kalau begitu kita langsung aja mulai Super Deal yang super gokil, super heboh. Ya. Super Deal. Super apa lagi? Super terheboh deh. Betul. Depok. Jargon, cari-cari. Kontestan! Oke, kalau begitu kalian akan berkesempatan untuk membebaskan wanita-wanita yang sedang tersandra. Pastinya. Kalau begitu marilah kita main bebaskan aku. Let's go. Oke. Luar biasa, sekarang kita sudah bermain dengan tiga kontestan dan juga ada bidadari cantik. Bidadari-bidadari yang dicurigai mereka bukan wanita asli. Oh. Jadi apa wanita Thailand? Sekarang kadang-kadang wanita-wanita cantik menipu, ya kan? Oke, okay, caranya pun apa? Caranya, Ule. Jadi,
Kalian semua kontestan ini adalah para penyelamat putri-putri yang digembok. Cucu, bukan putri yang ditukar ya? Bukan, putri yang digembok. Jadi, di setiap putri ini ada 2 buah gembok. Ya. Kita akan berikan 5 buah kunci. Tugas kalian adalah membuka gembok-gembok putri ini agar gemboknya terbuka. Wah, bagus. Ya. Yang paling cepat ya? Yang paling cepat. Kalau udah kebuka, mereka harus cium tangan putri itu. Contohnya begini. Aduh, kalau gitu kenapa gue gak ikutan games aja ya? Contoh. Jadi harus cium tangan putri gitu ya? Astrid. Ini lagi di sono, nonton. Lihat ketutupan box. Jadi yang gitu ya. Udah beres, silakan cium tangan putrinya. Nggak usah diulangin. Kenapa diulang? Kamu jangan ngulangin begini kan nggak enak. Nggak boleh. Okay. Oke, mari ya. Kalau okay. Begitu saya kasih kuncinya. Nih yang biru buat Anda yang tengah. Emas yang hijau. Ya, oke. Okay. Nggak ngerti ya. Are you ready? Ready! Ready are you? Are you! 3, 2, 1. Pangeran Pete. Aduh. Udah lo ngapain udah kelar masih mau megang-megang juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Luar biasa. Dia deg-degan. Oke, okay, sini bagi hadiah ayo. 1, 2 juta. Dua juta. 1, 2 juta. Tadi nanya, boleh nggak nyium tangannya walaupun dapat 2 juta? Boleh. Oh, boleh, ya. Ayo, boleh. Ya, silakan. Boleh. Ayo, cium. Oke, okay. Pirta, selamat pangeran kamu membebaskan Putri Jengkol. Marilah kita bermain di sana. Yuk, anak. Pirta, kita akan kedatangan 6 buah box yang langsung datang dari Azerbaijan. Oke, okay. Box. Oke. Okay. Biasanya kontestan di Super Deal disuruh memilih mana hadiah yang kamu pilih. Namun, pada permainan kali ini, justru saya menantang kamu untuk membuang zong yang ada. Jadi hati-hati, jangan sampai yang kamu buang itu hadiah. Yang saya suruh kamu adalah buang zongnya. Kita nggak tahu ada berapa zong, yang jelas lebih dari 1 pasti. Ya? Ya? Oke. Okay. Menurut kamu, kotak mana yang ingin kamu buang pertama kali? 3. Yang menurut kamu zong ya? 3. Oke. Okay. Yakin kamu itu 3? Yakin, 3. Deal? Mau deal. Buang 3? Buang. Deal. Jangan nyesel ya. Yep. Kamu gak suka ditigain, maka kamu membuang 3. Marilah kita lihat apa yang kamu buang, apa yang kamu singkirkan, apa yang kamu lenyapkan, apa yang kamu musnahkan di kotak nomor 3. Yang kamu buang adalah 3, 2, 1. Ke tirai 3. Yakin anak muda, ini yang mau kamu buang. Ya sudah, kita buka ya. Ya, kita buka. Apa yang kamu buang di tirai 3 ini? 3, 2, 1. Waduh, sayang sekali Mas Miftah. Ternyata isinya bukan zong, melainkan 1 unit motor senilai 12 juta rupiah. Cakwok ya, cakwok.
Menyesal ya? Gak apa-apa, masih ada hadiah yang lebih besar. Masih banyak. Siapa tahu. Masih banyak. Oke, box berikutnya mana yang kamu mau buang? Box 2! Box 2! Box 5! Box 1! Bagaimana? Bismillah, 1! 1 yang kamu buang? Gak takut menyesal seperti tadi? Ya takut. Oke, tapi ya pilihan, harus memilih ya. Pilihan. Yang kamu buang adalah kotak nomor? 1. Deal? Deal. Deal. Oke, box 1 yang kamu buang adalah, kita lihat. Yang kamu buang nih. 3, 2, 1. Nah, itu dong Mas Pipta. Karena Anda berhasil menolak box yang tepat. Karena isinya ini adalah kaleng kerupuk alias sok. Selamat, Ji. So far, kamu berhasil menyingkirkan satu zong. Namun juga kamu tadi secara teledor menyingkirkan hadiah motor. Masih ada mobil. Apa? Masih ada mobil. Di parkiran ya. Oke. Lanjut, Miftah. Yap. Bisa jadi ada mobil, bisa jadi. Ya, iya, ya, tidak, ada, bisa mobil, jadi. Mobil, masih ada dua. Oke, mau box nomor berapa lagi yang kamu mau buang? Jangan sampai mobil lagi yang kamu buang. 2, 4, 5, atau 6 yang mau kamu buang? Lima. Deal? Deal. Deal. Nomor 5. Nomor 5, kita lihat apa yang kamu buang di nomor 5. 3, 2, 1. Ketirai 1. Kamu bilang bisa jadi ada mobil ya katanya ya. Apakah mungkin mobil itu tersembunyi di tirai 1? Oh enggak, tirai 2. Oh, mobil tirai 2? Tirai 2. Sebelum kita buka, mau apa lagi yang kamu mau buang? Selain box 5 ini. Berikutnya apa lagi yang mau kamu buang? Empat. Yakin? Deal. Deal? Deal. Deal. Oke. Mau tirai 1 dulu apa nomor 4 dulu yang mau kita buka? 4 aja dulu ya. 4 dulu nih. Oke, nomor 4 yang kamu buang ada. 3, 2, 1. Apa yang kamu buang, apa yang kamu tolak, apa yang kamu mustahkan, apa yang kamu lenyapkan? Oh. Sayang sekali Mas Pinta, Anda menolak box yang tidak tepat. Karena isi yang ada di box 4 ini adalah uang cash senilai 10 juta rupiah. Oke, Mas, nggak enak ya. Kalau dalam pacaran tuh kalau ditolak-tolak-tolak mulu kayaknya nggak enak ya. Enak. Saya mau bikin kamu enak, mau? Oh, mau. Saya udah bikin kamu nyuruh nolak-nolak-nolak. Sekarang, saatnya kamu untuk menentukan pilihan hidup. Oke, hadiah yang mau kamu bawa pulang deh, kotak mana? Mau box 2, mau tirai 1, apa box 6? 6 dan... Nomor 2. 6 dan 2? Iya. Sementara itu ya. Tirai kamu tolak ya? Tolak. Deal? Deal. Kita buka tirai 1. Yang kamu, Teoto El Alak, dibaca tolak. Apakah ini Mboil atau bukan? Zong. Hah? Zong. Kita buka ya, tirai 1 yang kamu tolak. 3, 2, 1. Anda menolak box yang kurang tepat, Mas Mipta. Karena hadiah yang Anda tolak adalah perosotan, ayunan, dan mobil-mobilan anak-anak. Dengan total hadiah yang Anda tolak senilai 6 juta rupiah. Cekwok ya, cekwok. Ternyata mobil benar dalam tirai. Mobil-mobilan sih, tapi ya hadiah besar. Gimana anak muda? Oh, enak. Tidak apa-apa, kanak-kanak. Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kok lemas, tidak apa-apa? Dari tadi, saya lihat feeling kamu salah terus.
Gini, berdiri. Ada box 2 dan box 6 yang belum kamu pilih. Dan saya pastikan salah satunya adalah hadiah besar. Salah satunya Zong. Hadiahnya saya pastikan lebih besar dibanding motor tadi. Antara 2 dan 6, mana yang mau kamu pilih? 2. Deal? Deal. Deal. Jangan sampai kamu salah pilih. Kamu memilih nomor 2 berarti kamu menolak kotak nomor 6. Kita lihat dulu apa yang kamu tolak di kotak nomor 6. 3, 2, 1. Mantep Mas Miftah. Karena Anda baru saja berhasil menolak box yang isinya adalah semprotan doang alias jok. Selamat ya Mas. Sini Mas. Luar biasa. Oke. Kita lihat apa yang kamu dapatkan di box nomor 2. Ini hadiah kamu, Miftah. 3, 2, 1. Anda beruntung, Mas Miftah. Lumayan buat modal nikah. Karena Anda mendapatkan hadiah perhiasan kalung berlian. Dengan total hadiah senilai Rp15.370.000. Luar biasa. Miftah, terima kasih Rp13 juta, silakan kembali. Wow, cantik, silakan kembali ke alammu. Wah, oke. Kalau begitu, kita akan carkon lagi, cari-cari kontestan. Maju, maju. Wek, 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 wek
Uya kuya, uya kuya, kecap uang. Uya kuya, uya kuya, uya kuya, kecap uang uang. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Ada Bu Diana, Bu Nani dan Bu Juria. Semangatnya hebat sekali dan kita akan bermain bersama kalian bertiga. Di Boboah, obok-obok berhadiah. Sayang. Ih, yang cantik aja sih. Hah? Ada Mbak Astrid. Di dalam sini ada bola-bola pingpong. Oke, saya kasih contoh ya. Saya juga curiga soalnya. Ada bola yang warna biru. Dan ada bola warna merah. Tepatnya ada 5 bola warna biru. Dan ada 1 bola warna merah. Ada 5 bola warna biru dan 1 bola warna merah. Jangan sampai dapat yang merah. Karena kalau sampai dapat yang merah artinya ini zonk. Barang siapa siapa barang yang mendapatkan merah. Barang siapa siapa barang yang mendapatkan merah dia harus pulang hengkang. Kembali. Tidak bisa melanjutkan permainan. Oke. Okay? Dan setiap bola biru yang didapatkan itu adalah hadiah. Ya? Oke, Bu Juri ya. Kalau ibu berhasil mengambil bola warna biru, ibu akan mendapatkan uang 2 juta rupiah. Tapi ingat Bu, kalau dapat merah, langsung out baby. Silakan, Bu Juria. Jangan dilihat ya. Satu, ambil satu, ambil satu. Oh, warna? Biru. Biru. Luar biasa. Pegang. Luar biasa. Kasih, lihat. 1, 2, 2 juta rupiah. Bolanya sini, bolanya. Ya, Ibu Nani, sama seperti Ibu Juria tadi. Kalau bisa mengambil bola yang warna biru, maka
saya berikan 2 juta rupiah. Silakan. Matanya jangan lihat sini. Oke. Hadiahnya berarti bolanya tinggal 4 biru ya. Apa itu? Enggak ada bola aja, bola aja. Bah. Enggak ada. Ada. Ya. Kasih lihat warna biru. Artinya 1,2 juta. Bu Diana, ambil. Gak ada apa-apa. Ya. 1,2 juta rupiah. Bolanya mana bolanya? Nah, saya akan buang satu bola. Bola ini akan saya buang. Set. Oh, luar biasa. Artinya di dalam sini sekarang ada 2 bola biru dan 1 merah. Ada 2 bola biru dan 1 merah, saya masukin 2 lagi. Ya, saya masukin 1, saya masukin 1 lagi. Jadi ada 4 bola biru. Saya acak lagi. Oke. Sama seperti tadi, kita akan mengambil lagi, bujur ya. Untuk yang kedua ini, kalau dapat bola biru lagi, hadiahnya adalah 3 juta rupiah. Kalau bola biru. Ya, siap. Kalau bola merah, zong. Yes. Oke. Tapi pertanyaannya, ya. Ibu mau lanjut ambil apa enggak? Lanjut. Tapi. Tapi. Kalau dapat zong. Hilang. Kalau dapat zong, maka ya kalau dapat bola merah, ya. 2 juta yang udah didapat dikembalikan. Oh, enggak mau. Jadi cukup 2 juta aja. Lanjut. Tapi kalau dapat bola merah, 2 jutanya angus ya. Oke, silakan Bu. Jangan dilihat. Yes, warna biru. 1,2,3 juta rupiah. Bola birunya mana? Sama seperti tadi Ibu Nani. Saya kasih uang. 1,2,3. Ibu, mau lanjut apa cukup dengan 2 juta? Hah? Lanjut. Ingat. Lanjut. Tinggal 2 bola biru di dalam. Ya, silakan. Dapat mulu ya. Habis. 1,2,3 ya. Jadi sekarang untuk berikutnya saya akan buang lagi bola biru. Buang. Bolanya Ibu. Di dalam ada 1 bola biru dan 1 bola merah. Tapi saya tambahin 1 bola biru lagi. Saya tambahin 1 bola biru lagi. Saya aduk. Artinya di dalam ada 3 bola biru dan 1 bola merah. Mau lanjut apa enggak untuk tambahan hadiah 4 juta rupiah. Bujur ya? Lanjut. Enggak takut dapat bola merah. Enggak takut dapat bola merah. Oke. Kalau Ibu Nani mau lanjut? Lanjut. Ibu? Lanjut semua ya. Lanjut. Deal? Deal. Deal ya. Deal lanjut semua ya. Deal. Yeah. Oke, silakan. Yes, deal. Deal. Oke, tambahannya habis. Habis. Ya. 1,2,3,4 juta jadi 9 juta. Tinggal 2 bola biru dan 1 bola merah. Ibu Nani silakan. Lanjut.
Lihat sini. Satu, dua, tiga, empat. Oke, tinggal satu bola biru, satu bola merah. Jangan sampai merah. Ayo, silakan. Ibu udah deal dari lanjut semuanya. Oke. Kembalikan. Jangan terlalu bernafsu makanya. Terima kasih Bu. Udah dapat 5 juta loh tadi loh. Silakan kembali Bu. Buah. Saya buang satu lagi. Oke, di dalam masih ada satu bola biru. Saya masukkan satu bola biru, jadi ada dua di dalam. Dan satu bola merah di dalam. Untuk berikutnya kalau mau lanjut, artinya kalau mau lanjut, saya akan beri tambahan 5 juta rupiah. Jujur ya, lanjut. Ibu udah dapat 9 juta loh. Ya. Kalau ibu dapat bola merah hilang semua. Gak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Deal. Lanjut. Deal. Ibu Nani. Ya. Lanjut. 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 Deal. Oke. Lihat saya bu. Jangan lihat sana. Ayo. Silakan. Terus. Luar biasa loh. Ada satu bola biru lagi kok. Iya. Satu, dua, tiga, empat, 5 juta. 14 juta. Bu Nani ayo bu. Iya. Enggak ada dua. Juta saya ambil lagi. Terima kasih Ibu Nani, silakan kembali. Tapi luar biasa loh, ibu-ibu yang berani bermain. Alhamdulillah. Oke, ayo kita ngobrol lagi Bu. Oke, saya buang lagi warna biru. Saya masukkan merah. Oke, sini Bu. Untuk berikutnya 6 juta rupiah. Jadi kalau Ibu lanjut, ini bisa jadi 20 juta. Lanjut. Merah. Oh, masih ada satu biru. Merah. Masih ada satu biru. Hilang. Lanjut. Tetap. 20 juta loh. Tetap. Udah. Yakin stop? Yakin. Stop? Stop. Deal? Deal. Deal. Selamat Ibu. Tapi andai kata Ibu main. Siapa saya pengen tahu keberuntungan Ibu. Sila, andai kata Ibu main. Ini andai kata ya. Andai kata. Gak hilang ini. Ya, gak hilang. Kocok, ambil. Ah! Kasih lihat. Harusnya kalau Ibu lanjut, Ibu dapat 20 juta. Sudah, terima kasih. Silakan kembali, Bu. Terima kasih. Oke. Dan kalau begitu, masih ada keseruan, kegokilan, kehebohan lagi di Super Deal. Jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil. Tetap semangat dan gokil.
Sampai sekarang. Ya. Masyarakat Indonesia yang mendaftar ikutan Super Deal bukan banyak hanya banget. Jakarta aja. Oh, luar seluruh daerah. Seluruh pulau, seluruh daerah berbondong-bondong pengen jadi kontestan Super Deal. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan negeri tetangga pun juga ada. Brunei, pengen ikutan, iya. Malaysia, luar biasa, Singapura. Ya. Dan gak heran. Ya. Animo masyarakat seperti itu yang menjadikan Super Deal sampai saat ini menjadi program game show nomor satu, rating nomor satu di Indonesia. Dan bukan hanya game show-nya yang nomor satu, kita ada di TV rating nomor satu di Indonesia saat ini. ACB. Yaudah, kalau gitu kita bikin lebih heboh lagi, Carkon. Jadi-jadi kontestan. Yeay. Luar biasa, udah ada 3 kontestan. 4. Karyudi. Oh, ada 4. Karyudi, ya. Kotima, Dini, dan juga Lia. Kita main apa, Lun? Kita akan bermain bilang, ambil, tulang. Ayo. Oke, caranya, Le? Ya, jadi caranya Juragan, Kaluna, dan juga para kontestan. Di dalam kolam sini sudah ada 20 tulang. Nah, tulangnya seperti ini, nih. Contohnya. Nah, nih. Ada 20 tulang seperti ini. Oke. Dan juga bola-bola mandi, Juragan. Oke. Tugasnya, kontestan cepet-cepetan ngambil 5 buah tulang masing-masingnya. Oke. Nah, tapi satu persatu ngambilnya dan dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Nah, ini dia. Dan nanti Juragan, kontestan akan kita tutup matanya pakai kacamata renang ini nih. Ambilnya pakai tangan, Le? Ambilnya pakai tangan, Juragan. Okay, yeah. Satu-satu, ya, cepet-cepetan. Kalau gitu boleh dipakai kacamatanya. Yes, silakan. Pakai. Ini, Mas. Aman. Ya, Bu. Tasnya dipakai ya, tasnya dipakai. Boleh dilengkapi. Oh, dikalungin, tasnya dikalungin, dikalungin. Oh, dikalungin. Ini. Dikalungin. Bukan itu, Le. Maaf, Bu. Maaf. Oke, okay. Cucu, nah. Maaf, Bu, ya. Tahu di mana masukkan yang benar, ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Bu, ini berapa, Bu? Oke. Okay. Okay. Berapa ini, Bu? Wah, belum bayar listrik, berarti, Bu. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Hei, Mas. Bu. Oke. Okay. Okay. Sama-sama kita hitung. Are you ready? Didengar ya, bapaknya. Ready, are you? Are you? 3, 2, 1. Kedua. Kita nyari berapa orang? Nyari 2. Oke, bentar. Yang dimasukin tas ya. Oke, tahan Ibu, nah, jangan diapa-apain. Oke, tahan itu dikeluarin karena tidak dimasukin tas. Iya. Ya, hanya di dalam tas saja. Bu, boleh dibuka Bu kacamatanya? Oke, buka. Oke, Pak, mulai dari Bapak. Kita lihat ya. 1 2 3 4 5. Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyakan. Oh, jatah orang. 1, ulang patah. 2, 3, 4. Ibu, 3. Berarti bapak dan ibu. Nah. Bapak yang pertama, Ibu Otima yang kedua. Luar biasa, kecilnya nggak pernah main. Eh,
Satu. Dua. Satu. Dua. Aci. 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 Aduh. Yuk, bubuk pala lagi kamu. Oke, Bapak Karyudi. Yes. Sehari-harinya apa? Pedagang. Pedagang apa? Warteg. Warteg di mana? Cengkareng. Cengkareng? Yes. Emang gitu kalau ngomong? Ya, dari soalnya. Kalau ngelayanin orang mau beli warteg gimana misalnya? Pak, beli nasi sama tempe sama telur semur itu. Ya, kalau bilang begitu tak suruh beli pakai ayam. Masalahnya itu gizinya dikit. Akhirnya dia beli pakai ayam. Ya benar, dagang warteg ya. Saya nanya apa, jawabnya apa ya. Bu Atima kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Oke, Bapak Karyudi karena menang saya kasih modal 1, 2, 3, 4, 5 juta. Ibu 1, 2, 3, 4 juta. Nah, itulah modal yang bisa dipakai untuk ikutan lelang. Jadi, tadi saya akan menawarkan sebuah penawaran. Dan penawaran itu ada harganya. Jadi misalnya saya tawarkan ke Mas Karyudi, yang pertama pemenang. Saya tawarkan benda ini dengan harga sekian. Mas mau ambil apa enggak? Kalau mau enggak, nanti kalau enggak ngambil saya tawarkan ke Ibu Kotima. Ya, tapi Mas Karyudi bisa lagi menambah nilainya, penawarannya saya tambah 200.000, dinaikkan harganya. Begitu pula selanjutnya, Bu Atima juga bisa naikin lagi sampai dapat, ya. Kalau memang yakin itu hadiah, jangan ngambil yang bukan hadiah atau jangan mengambil yang tidak diyakini. Oke, yang pertama adalah tirai satu. Tirai satu ini saya buka dengan harga penawaran 1,5 juta rupiah. Oke, Pak. Ya. Yeah. Mau ngambil tirai ini dengan membayar 1.500.000 rupiah? Enggak. Hah? Enggak. Enggak mau? Enggak mau. Enggak mau? Oke. Okay. Buat Ima mau? Mau. Mau? Ambil, ambil. Ambil? Ambil. Bapak enggak mau ya? Enggak mau. Deal? Deal. Enggak mau, deal? Deal. Ibu mau ya? Deal, beruntung. Ibu nggak perlu keluar duit banyak-banyak. 1 juta sama sebentar saya yang buka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay. Saya kembalikan 500-nya. Oke, okay. Bapak nggak ngambil tirai satu seharga 1.500.000. Kenapa nggak ngambil, Pak? Sayang duitnya. Iya. Sayang duitnya ya. Sayang. Oke, okay, sayang. Bapak nggak tahu di dalam itu mungkin jangan-jangan hadiahnya lebih besar daripada dibanding apa yang Bapak keluarkan. Takutnya song. Oke, Ibu Otima ambil ya. Sisa duit tinggal 2.500.000. Sekarang barang kedua. Ada tirai dua. Saya tawarkan dengan harga 500.000 rupiah. Mau ngambil gak? Ambil deh. Ambil. Ambil. Bapak ambil? Ambil. Ibu, kalau mau ngambil, ibu harus tambah minimal 200.000. Jadi 700. Enggak. Hah? Enggak. Enggak mau? Enggak. Jadi ibu deal nggak mau ngambil? Enggak. Bapak mau ngambil 500.000? Ambil. Masih banyak sisanya. Oke. Okay. Oke, okay, saya buka ya. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kembalikan Bapak 500. Buat saya 500. Jadi tirai dua punya Bapak ya. Oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Luar biasa. Penawaran ketiga, tirai tiga. Saya hargai 1 juta rupiah. Mau ambil gak? Ya?
bisa punya barang dua loh. Siapa tahu beruntung. Ambil lah. Ambil deh. Ambil. Iya. Yeah. Ambil ya. Ibu mau ambil lah. Mau ngambil lah. Kalau ngambil, ibu menambahkan 200.000. Tapi bu, jangan pikirin sayang uangnya. Ibu nggak pikir di dalam tirai itu hadiah lebih besar dibanding uang cuma segitu. Iya kan? Berminat? Berarti ibu mau tambah berapa? Dari penawaran Pak Haryudi 1 juta, mau nambah berapa? 200 ribu. Jadi 1,2? Iya. Oke. Okay. Dia naikin 1,2. Bapak mau ambil dengan naikin jadi 1,4? Ambil tetap. 1,4? Oke, nggak masalah saya tambah. Mau nambah lagi? 1,6? 1,5. Harus minimal 200. Ambil. 1.600. Mau dinaikin? Apa cukup? Ambil lah. Ambil. Hah? Cukup. Hah? Cukup, kata semua. Cukup. Deal. Artinya, Bapak nggak dapat tirai tiga ya. Tirai tiga punya Ibu Hotima dengan penawaran 1.600.000. Ibu kasih 2 juta, saya kembaliin 400 ya. Ibu masih punya 900.000 rupiah, tapi punya tirai satu dan punya tirai? Tiga. Bapak punya uang 4,5 juta, punya tirai dua. Oke. Marilah kita buka dulu. Yang punya 2 hadiah dulu. Ibu Hotima punya tirai 3 dan tirai 1. Kita lihat dulu tirai 3-nya, ya? Iya. Ibu mengorbankan uang ibu di tirai 3 ini 1.600.000 demi tirai 3. Kita lihat apa dia di tirai 3. 3, 2, 1. Lagi main layangan, mumpung masih libur, ayo kita kerja bakti, bersihin lingkungan. Oh, cakuak ewer-ewer, cepetan bersihin, biar gak kotor. Okay. Cakuak ewer-ewer. Tenang bu, ibu masih punya 900.000 plus tirai 1. Mudah-mudahan tirai 1 bukan song ya? Bukan. Bapak punya 4.500.000. Betul. Plus tirai 2. Siap. Pak, tadi bapak membeli tirai 2 dengan harga berapa? 500.000 rupiah. Menurut Bapak di tirai 2 itu hadiah apa, Zong? Karena belinya murah loh. Hadiah, Mas. Udah feeling. Feeling? Yes. Tapi Bapak belinya murah. Apakah Bapak yakin kalau beli barang di mall, yang beli murah itu biasanya bagus apa jelek dibanding yang mahal? Ya, bagus. Atau gini, saya mau balikin uang 500.000 rupiahnya aja, biar 5 juta aja. Nggak mau tirai. Oke. Okay. Atau gini aja, daripada Bapak gak dapat apa-apa, Bapak kembaliin tirai ke saya, dan saya kasih Bapak 1,5 juta. Jadi Bapak punya 6 juta. Rp1.500.000, jadi Bapak punya 6 juta. Pilih tirai. Hah? Pilih tirai 2. Tirai 2 ya? Yes. Oke, deal? Deal. Ibu Hotima. Ibu Hotima, yakin dengan tirai 1? Yakin. Nggak takut ini? Enggak. Oke. Karena saya pastikan ada hadiah besar di antara 2 tirai ini. Ada hadiah besar di antara 2 tirai ini. Ya? Dan hadiah besar itu bernilai di atas 20 juta rupiah. Bapak yakin hadiah besarnya itu di atas 20 juta punya Bapak? Ya harus yakin dong. Bapak yakin itu bukan Zong? Bukan. Menurut Bapak hadiah yang di tirai, kalau ada Zong ya. Menurut Bapak di tirai 1 atau di tirai 2? Tirai 1. Bukan, tirai 1 bukan 20 juta ya? Bukan. Jadi menurut Bapak ini tirai ibu Zong katanya. Ah udah dapet Zong, adi pasti enggak hadiah. Oh belum tentu. Tapi, Bu, kalau saya sih tetap yakin ya, kalau saya biasanya. Kalau kita beli barang dengan harga mahal, biasanya barangnya kualitasnya bagus. Tapi itu kan biasanya. Oke deh,
Ibu, sekarang saya tanya sama ibu. Ibu mau tetap tirai satu atau... Satu, dua, tiga, empat juta rupiah. Jadi menurut ibu, kalaupun ada zongnya, zongnya ada di mana, Bu? Pasti di tirai dua. Okay. Jadi menurut ibu ini justru kalau ada zongnya ada di tirai dua. Tapi menurut bapak ini, kalaupun ada masih ada zongnya, kalaupun masih ada zongnya, zongnya ada di tirai satu. Kalau saya tambah lagi, Bu, 5 juta. Ibu kembalikan tirainya, saya tambah lagi 2 juta, jadi 7 juta. Bapak udah saya tawarin, nggak bisa lagi. Nggak mau sih tadi saya tawarin. Jadi ibu kalau terima ini, balikin tirainya, ibu punya 7 juta plus 900. 7 juta 900. Tirai. Tirai ya, 7 juta ditolak ya. Yakin? Deal? Balikin dulu dia ke saya. Deal? Deal? Deal. Jadi ibu punya tirai satu, bapak punya tirai dua. Ibu menolak 7 juta, bapak menolak. Total 6 juta ditolak berarti untuk memilik tirai dua. Kita buka hadiah ibu. Menolak 7 juta dari saya. Memilih tirai satu. Kalau tirai satu ini ternyata ada langsung, berarti bapak yang dapat hadiah, hadiah besar. Ya, tirai satu kita lihat. 3, 2, 1. Duitnya di tirai satu nggak apa-apa, Bu Hotimah. Karena Anda mendapatkan hadiah di TV 46 inch, DVD Home Theater, rak TV, sofa, dan tentu saja paket Ultimate World Cup TV dari FIFA Plus. Dan total hadiah yang Anda dapatkan adalah 20 juta 300 ribu rupiah plus paket 900 ribu rupiah. Jadi totalnya adalah 21 juta 200 ribu rupiah. Okay. Kenapa, Pak? Ya lemes aja. Oke, okay, gini. Bapak tetap pengen buka tirai dua atau satu, dua, tiga. Itu berapa tadi? 4,5 ya? 4,5 juta. Jadi tambah 3 juta itu 7,5 juta. Yang jelas hadiah besar sudah keluar. Ini udah pasti nih 7,5 juta, tapi tirai dua dibalikin. Hadiah besar sudah keluar. Jadi tidak ada hadiah yang lebih besar daripada ini. Tirai dua ini tinggal, ya udah untung-untungan. Hadiah kita nggak tahu nilainya berapa, bisa kecil daripada apa yang saya tawarkan. Jangan-jangan juga bisa zong atau mungkin ya bisa lebih besar. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti, oke, silakan tanya tuh. Ada Mas Hermawan, ada siapa coba? Tapi balikin uangnya tadi, saya tambahin bawah tadi, 3 juta. Apa terima ini aja tapi balikin tirai ke saya. 7,5 juta udah sini. Pilih duit. Apa? Pilih duit. Jadi pilih 3 juta dari saya? Iya. Yeah. Yang dekat. Pilih 3 juta dari saya? Iya, yeah, pilih. Ini total duit hadiahnya? 7,5 juta. Jadi membeli, jadi mengembalikan tirai dua dengan memilih 3 juta plus 4,5 jadi 7,5. Iya. Oke, tidak mau lanjut? Deal. Deal? Deal. Deal.
Ya Bapak. Tirai 2 kembali milik saya dan Bapak udah saya tambahin 3 juta. Jadi punya 7.500.000. Iya. Tapi lihat apakah yang ada di tirai 2 yang Bapak tolak demi 3 juta dari saya. Kita lihat sama-sama yang Bapak tolak. 3, 2, 1. Sayang banget tuh tirai 2 gak dipilih. Nyesel pastinya karena Anda sudah menolak mesin cuci, dishwasher, kulkas, dan vacuum cleaner. Dengan total hadiah yang Anda tolak senilai Rp10.500.000. Artinya, kalau Bapak tadi tetap memilih tirai ini, Bapak mendapatkan 4 juta setengah plus 10 juta lebih, artinya 15 juta harusnya. Tapi, ya udah, tapi emang lebih besar dibanding 20 juta kan, Sen? Bener kan, gak bohong kan? Oke, terima kasih Pak, lumayan 1 juta setengah ya. Kapan-kapan kirimin makanan warteg buat saya ya. Terima kasih, dan saya bakalan yang lebih seru, lebih gokil, lebih heboh lagi di game show nomor 1 di Indonesia saat ini. Super deal, gokil, 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 gokil. Kontestan balik lagi di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Dan masih di Super Deal tema liburan sekolah anak. Sekarang kita akan bermain lagi nih. Ada keluarga-keluarga juga. Ada anak, ada ibu bapak dan keluarganya ya. Kalau begitu sekarang saya akan bermain lagi untuk yang membawa keluarga untuk segmen ini ya. Carkon, cari-cari kontestan. Ini siapanya, Pak? Anak, ada istrinya. Oke, Bapak ikut. Uya, uya. Anak istri, Bapak. Oke, ikut. Istri. Uya, uya. Uya, uya. Uya, uya. Uya, uya. Uya, uya. Ulele, u. Oke, silakan keluarga sebelah sini. Kita akan bermain dengan dua keluarga ini di rantai liburan pantai. Ayo. Boleh? Iya kan? Mereka udah berdiri seperti ini. Ini Pak. Cara bermainnya seperti apa? Iya, ngadep sini dulu. Ya. Oke. Jadi juragan, cara bermainnya juragan, ya. Ini kita akan bermain dengan keluarga bahagia. Ya. Di sebelah sini ada pohon kepala. Kelapa? Iya. Pohon kelapa. Iya. Coconut tree. Jadi di sini ada 6 buah pohon kelapa, buah kelapa nih berbentuk balon, ceritanya kelapa. Tugasnya memindahkan 5 buah saja ke keranjang yang ada di sini juragan. Nah, yeah. Siapa yang mindahin 5 buah paling cepat buah kelapanya, dia yang ikut trading sama juragan. Yeah. Tapi caranya juragan, nanti ayah akan mengambil buah kelapa. Satu. Dikasihin ke anaknya lewat gini nih. Nah, ini yang pertama kedua nih. Orang kedua ngambil gini, ngambil. Ngambil, terus masukin ke kolong anaknya nih. Nah. Kolong gitu ya. Adik selanjutnya ngasihin ke mamahnya gini nih. Atas. Nah. Ya, gitu ya. Mamahnya ngasih masukin ke keranjang lewat kolong. Ya. Jadi atas kolong. Gitu ya, atas kolong. Mari ya. Jelas. Oke, kalau begitu, are you ready? Ready. Ready are you? Are you? 3, 2, 1, silakan. Ya, oke. Tapi nggak usah khawatir. Bapak Didi pemenang pertama, Bapak Kurnia pemenang kedua. Tapi dua-duanya main sama saya. Namun saya hanya main dengan Bapak dan anak paling kecil. Berarti dengan Kadavi dan Zeta ya. Zeta. Oke, come on. Yang main, yang sini.
mancing? Suka mancing, Zeta? Udah pernah belum? Belum. Belum, tapi suka. Oke, gak apa-apa. Cita-cita. Nah, sekarang Agan Uya kasih pancingan. Satu buat kamu. Pelnem. Nempel. Pel tu. Nempel satu. Nah, caranya gini. Jangan dipancing dulu. Tugas anak-anak Kadafi dan Zeta adalah memancing di air keruh. Mancing bebek. Orang bisa mancing ikan di mancing bebek. Super deal gitu loh, bebek bisa dipancing. Nah, di dalam bebek tersebut terdapat nilai-nilai. 100, 200, 300, dan 500. Tapi, ada juga yang isinya zong. Jadi jangan sampai milih bebek yang zong. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah, kalian harus mengumpulkan poin-poin. Oke, hadiahnya banyak. Ya, kalau kalian mendapatkan 500, kalian bisa mendapatkan hadiah di dalam box coklat. Oke, kalau 500, coklat ke kuning-kuningan, brown ke yellow-yellowan. Namun, kalau bisa mengumpulkan 1000, kalian bisa mengumpulkan mendapatkan box biru. Kita buka dulu ya, box coklat ke yellow-yellowan itu. Kalau 500 nih, kita buka nih, box coklat. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di box kecil. Apabila melampaui nilai 500 poin, yaitu satu buah smartphone senilai Rp5.900.000. Namun kalau mendapatkan 1000, dapat box biru. Kita lihat isinya. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di box besar apabila mengumpulkan poin 1000, yaitu 2 unit sepeda gunung senilai Rp10.000.000. Ya, tuh sepeda tuh. Oke. Mundur, mundur, parkirnya mundur. Kalau bisa mengumpulkan 1500, akan mendapatkan hadiah utama di dalam tirai 2 ya. Kalau bisa mengumpulkan 1500. 3, 2, 1. Ini dia hadiah gokil di segmen ini. Apabila mengumpulkan poin 1500, yaitu mendapatkan satu unit motor senilai Rp15.700.000. Oke, mari ya. Cara gampang tinggal pancing bebeknya, kita lihat angkanya berapa. Oke, silakan pancing. 3, 2, 1. Tahan dulu, jangan ditangkap dulu. Set. Ya. Yes. Oke, ya. Oke. Oke. Kadafi dapat 100. Kalau Zeta dapat 500. Pertanyaannya, Pak. Mau diambil nggak handphone-nya? Kalian udah dapat 500 nih. Hah? Lanjut. Kalau lanjut, berarti 500-nya udah di tangan tuh. Angkanya, maksudnya angkanya. Tapi hadiahnya hilang nih kalau ditolak. Lanjut. 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 Deal, Pak. Lanjut. Deal. Deal. Oke. Okay. Kadafi udah punya 100, Zeta punya 500. 3, 2, 1. Pancing, jangan ditarik dulu ya. Jangan ditarik dulu. Tahan dulu, tahan dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang, tarik, tarik, tarik. Set. Oke. Okay. Ya. Ini punya kamu. Kita lihat ya punya kamu ya. 3, Kadafi ya. 2, 1. 500. Dan punya Zeta adalah 3, 2, 1, 100. Oke, sementara Kadafi punya 600, Zeta punya 600, sama. Saya tanya dulu sama Bapak, Bapak mau ngambil handphonenya apa lanjut? Lanjut. Lanjut. Deal? Yeah. Deal ya. Bapak masih lanjut dong ya. Tapi hati-hati, kalau dapat zong berarti selesai. Oke, 3,
dua, satu. Oh, cari yang dalam. Boleh. Ini punya kamu ya, Jeta ya. Oke, ini punya kamu nih, pegang ya. Tiga, dua, satu, hadapi. 500. Luar biasa. Dan punya Zeta, kita lihat. Tiga, dua, satu, 100. Oke, jadi sementara Zeta punya 700, Kadhafi punya 1100. Oh, jangan dulu. Jangan dulu, jangan dulu. Oke. Pak Kadhafi ada 1100. Berarti udah bisa dapat sepeda. Mau diambil apa stop? Sepeda 10 juta. Ambil aja. Hah? Ambil. Ambil. Stop di sini. Ya. Stop di sini. Ya. Yakin? Ya. Ambil. Enggak mau dapat motor? Ambil. Hah? Enggak. Gimana? Ambil, ambil, ambil. Enggak mau motor? Hah? Kurang yakin. Tadi dua kali berturut-turut 500 loh. Bebeknya masih banyak loh. Ambil aja. Ambil, stop di sini. Yakin? Nggak mau lanjut? Deal? Iya. Deal. Selamat, dapat sepeda. Oke, silahkan kembali. Dapat dua sepeda, 10 juta. Bapak masih main kan, Pak? Ayo Pak, mudah-mudahan. Zeta, pancing lagi Zet. Zeta yang pancing Zeta, ayo. Ayo silakan Zeta. Ya, tarik. Dapat 100. Jadi 800. Yakin mau lanjut lagi? Apa cukup dengan handphone itu? Lanjut. Lanjut. Oke. Tiga, dua, satu, silakan. Udah 1000. Mau lanjut apa cukup dengan hadiah sepeda? Bapak yang saya tanya, Bapak kepala keluarga. Mau dapat motor apa? 15 juta loh. Belum dapat song dari tadi, Pak. Lanjut. Lanjut. Deal. Deal. Ayo, Zeta. Silakan. Masih banyak di bawah-bawah tuh, situ tuh. Sini, sebelah sini tuh, sebelah sini tuh. Ya, ayo. 3, 2, 1. 300! Tinggal 200 lagi. Yakin, Pak? Cuma butuh 200 lagi untuk dapat motor? Yakin. Yakin. Ayo, Zeta. 3, 2, 1, pancing. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak, jangan sedih Pak. Keputusan itu biasa ya. Yang mengambil keputusan ada Bapak, nggak usah khawatir ya. Tetap happy ya. Oke, adik nggak apa-apa ya. Cantik, lemes banget. Bapak, terima kasih Ibu. Dan silakan kembali Pak. Coba-coba nggak apa-apa deh, coba. Pancing lagi, pancing lagi.
misalnya lanjut lagi, misalnya tadi, misalnya. Tadi bukan song, coba ambil yang mana, Ambil yang mana coba. Set, ambil coba. Wah, wow, langsung dua tuh. Set, dapat apa nih, coba. Dapat 100, dapat 200, dapat... Ya udah, gak apa-apa deh ya. Oke, terima kasih. Ya, oh. Kalau begitu, saatnya buat bahaya. Luar biasa. Bahaya, bagi-bagi hadiah agan Uya. Yes, lu nama Uya? Yes, Uya-Uya. Masih yang kemarin? Masih yang kemarin. Belum kelar loh, belum selesai. Aduh, belum kelar, tapi hari ini 5 juta di Loki. Let's go, Jigo. Let's go. Hah? Ini anak orang. Kamu pasti kecil bapak kamu kecerekan di depan lampu merah situ ya? Cinta mau coba, Cint? Coba, Cinta. Coba. Caranya? Caranya harus memasukkan CD yang ada lubangnya ke dalam. Woy, masuk lo. Jadi ada kayu di situ. Oke. Okay. Dan sekarang garisnya lebih rendah, batasnya di sini deh ya. Kita rendahin, karena ini hari terakhir. Dari kemarin nggak ada yang bisa. Ya. Dan harus masukin tiga. Tiga. Satu. Wih, lagi loh. Hebat. Dengan waktu. Anak Uya, 30 detik. Oke. Okay. Tiga CD. Carkon, cari-cari. Kontestan. Cari makanan buat bapaknya. Oh, baik, Kak. Syair. Namanya syair ya? Apa artinya tuh? Tahu ya syair doang. Ya, yang ini orang tua jangan jelama ya. Iya. Sir, boleh coba dulu? Boleh coba, coba tiga. Tiga sini. Kiri dari belakang, belakang. Dari belakang. Tahan pakai badan. Ini batasnya, jadi tangannya boleh di sini. Iya, jangan lewat sini ya. Ya, oke, coba dulu satu-satu. Tahan pakai badan. Aja, tuh. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kakinya ngejepitnya juga bisa biar. Nah, gitu ya. Satu lagi coba. Tadi Cinta dari sininya bisa tuh. Nah. Wah. Luar biasa loh. Oke, okay, kita akan memulai. Are you ready? Ready. Ready are you? Are you? 3, 2, 1, 30 detik. Wah, masuk satu. Luar biasa, biasa di luar. Hei, ikan. Ini. 5 juta. Hei. Ini keluarin. Luar biasa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Mas. Luar biasa. Cuma berapa detik? 5 detik ya, Mas? 6. Keberuntungan ya, luar biasa. Coba. Kami senang yang koprol ke sana. Coba, koprol. Bisa koprol. Koprol. Ya. Koprol. Jono. Saya menang 5 juta. Ya, jungkir. Ya, yuk. Silakan. Dan rezeki itu kadang-kadang tidak bisa terduga dan tidak bisa terlebak. Dan setelah ini, kita akan melihat rezeki atau keberuntungan akan berpihak ke siapa? Siapa di antara 120 kontestan ini. Betul. Karena apa, Lun? Karena kita akan memperebutkan hadiah utama. Mobil. Dan mobil. Jangan kemana-mana. Entah di mana, di mana. Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Inilah
saat yang ditunggu-tunggu para kontestan Super Deal dan juga Antv Lovers yang menyaksikan Super Deal Game Show nomor 1 di Indonesia. Siapkan diri kalian untuk hadiah utama kita malam hari ini. Hadiah utama tersimpan di balik tirai 3. Hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ini dia hadiah utama di malam hari ini, yaitu 1 unit mobil senilai 93.600.000 rupiah. Semangatnya harus kayak api. Gebu-gebu. Oke. Siapkan diri Anda. Para kontestan, saya akan mulai mengocok nomornya. Nancy. Luar biasa. Kita akan mulai kocok ya. Kamu mau ngocok apa aku yang ngocok nih? Agan aja. Aku aja ya, oke. Kocok. Angkut. Bagus tuh. Lumba-lumba emang jago nangkep ya. 3, 2, 1. Tanggal lahir saya 4. Telat. Kasih lihat nomornya ke pemirsa. Oke. Siap lagi, kita kocok lagi. Kocok. Angkut. 3, 2, 1, 27. Oke, lihat, kasih lihat depan, Pak. Lihat, oke. Terima kasih, cantik. Satu lagi. Kocok. Ambil. 3, 2, 1. Jigo, 25. Oke deh. Kasih lihat nomornya. Iya. Oke. Terima kasih, Manis. Hop, lojar lagi, hop. Oke. Kita akan bermain di radar ranjau darat. Nah, namun sayang disayang seribu sayang. Karena menurut ketua delegasi of asosiasi, Association of the United of Contestant Super Deal of the World Indonesia Barat, mengultimatumkan bahwa di permainan ini nanti hanya tersisa satu orang saja. Dan di situ ada 9 kotak. 9 kotak dengan 9 warna berbeda, ada merah, biru, coklat, abu-abu, kuning, ungu, hijau, pink, dan juga orange. Nah, di situ di balik warna-warna tersebut tersimpan angka-angka 1 sampai 9 namun teracak-acak. Oke. Dan kalian saya minta untuk menempati satu warna, dan barang siapa-siapa barang yang di warnanya angkanya terkecil, maaf seribu maaf, dia harus hengkang dan pulang. Oke, Ibu, understand? Der. Oke, der. Understand? Der. Understand? Der. Oke. Oke. Marilah, silakan. Menempati satu kotaknya pun. Silakan. 3, 2, 6. Bener-bener jejer nih. Gak mau yang lain. Hah? Bisa. Hah? Bisa. Bisa yang mana aja, terserah. Bebas. Untuk sekarang bebas memilih warna yang Anda sukai. Mana yang Ye Sukriya? Di kuning boleh, di pink boleh, di hijau boleh. Ibu Karedok di hijau. Bapak Roti di merah, Ibu Salon di biru. Mau pindah apa enggak? Enggak pindah. Oke. Deal ya. Oke. Marilah kita buka dari Ibu Karedok. Ibu Danyi. Pedagang Kaledok memilih ijo. Kita lihat ya apa yang di dalam ijo. Understand? Der. Okay. Ibu tahu warna ijo bahasa Inggrisnya? Hejo. Oh, hejo. Oke, okay, luar biasa. Hai. Bagus.
Kita lihat warna hijau. 3, 2, 1. Terima kasih ya Allah atas mobilnya. Belum, Bu. Oke, amin. Mudah-mudahan amin, Bu ya. Punya Ibu Sulastri, pemotong rambut. Betul. Oke. Warna biru, bahasa Inggris apa biru? Blue. Luar biasa. Yes. Warna blue, kita lihat. 3, 2, 1. Ingat, yang terkecil dia pulang. Dia nangis. Hah? Jangan nangis. Set dah. Wah, 8 guys, 8 nih. Oh. Tenang, di bawah 3 masih ada berapa? 1. Dan 2. Berdoa aja, mudah-mudahan pantim ini 1 apa 2. Oke, Bapak. Bapak, kira-kira angkanya lebih kecil dari 3 atau lebih besar, Pak? Besar. Bapak di warna merah. Bahasa Inggris merah apa, Pak? Berem. Oke, kita lihat warna merah, Pak ya. Warna ya. Berem. Ya. 3, 2, 1. Set dah. Oke, ini kenapa, Bu? Saya dapat mobil, kan? Belum. Udah sujud aja. Ini baru pembukaan ya. Nanti. Tapi Ibu sebentar ini lolos. Ya, amin. Oke, amin. Oke. Maaf, Bu. Ya. Mbak Sulastri, 1, 2. 2 juta. Makasih. Yuk kita mundur lagi yuk. Nah. Pantim dan Budanyi, sama seperti tadi, tempati lagi satu warna selain merah, selain berem, biru, sama blue, sama hijau, ya, di luar itu. Nanti yang tercekil dia pulang, ya, ya. Understand? Udah kemajuan. Oke, silakan menempati warnanya masing-masing. Yes! Apa nih? Oke. Ibu kesukaan warnanya apa? Hijau. Hah, hijau. Tadi udah ya. Selain hijau apa lagi? Ya ini coklat. Kalau Bapak kesukaannya? Merah. Dan? Kuning. Saya kasih kesempatan waktu 5 detik untuk berubah. Hati-hati. Kemarin ada orang yang nggak berubah tetap kekeh ternyata salah. Ya, jadi jangan terlalu yakin dulu sama pilihannya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan untuk bertukar atau menukar warnanya dalam waktu hitungan 10. 1, 2, silakan. 3, boleh bertukar. 4, 5, boleh pindah tempat. Gak apa-apa, boleh. Ibu juga boleh. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Okay. Nice try. Oke, okay. Kita buka dulu punya Ibu. Budanyi. Warna coklat. 3, 2, 1. Set. 2. Kenapa sujud, Bu? Mobil saya itu. Hah? Mobil saya. Kan 2 keluarnya. Oh, siapa tahu dia 1, Bu ya? Siapa tahu 1. Yakin mau di sini? Yakin. Oke, lihat. Warna kuning. 3, 2, 1. Kalau ini 1, Ibu Danya yang masuk. Kalau ini di atas 2. Set. Pantin yang masuk kalau di atas 2. Set. Belum dapat mobilnya, belum. 1, 2, 2 juta rupiah. Silakan Ibu, terima kasih. Oke, sekarang langkah mendapatkan mobil semakin dekat. Pak, tadi muter-muter kenapa, Pak?
Senang sekali. Karena? Paling tinggi nomornya. Oh, tapi mobil belum dapat ya. Oke, Pak. Untuk mendapatkan mobil, Bapak harus mencari kata selamat. Di level 3. Level 3 itu ada di sini, Pak. Hijau, pink, dan orange. Namun, sebelum menuju ke level 3 ini, Bapak harus memulai dari level 1. Level 1 ini ada warna merah coklat dan juga biru. Nah, saya pastikan di level 1 ini antara merah, biru dan juga coklat. Ini semua tidak ada song. Dan untuk level kedua, antara warna abu, warna kuning, dan warna ungu. Di sini ada satu zong, ada box dan tirai. Mau tahu nggak apa yang ada di dalam box? Oh. Ya, mau dong. Yang di dalam box adalah di sebelah sana. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam box, yaitu voucher belanja senilai 10 juta rupiah. Yang di dalam tirai adalah 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai, yaitu 1 unit motor senilai 14.500.000 rupiah. Ya, bagus. Bagus, ya. Nah, tapi ada satu zong di antara level itu. Dan di level ketiga ada satu mobil dan dua zong. Kalau mau dapat mobil harus ke level ketiga. Tapi ada dua zong. Oke? Cari kata selamat di antara warna hijau, pink, atau orange. Marilah kita langsung menuju ke level pertama dulu antara merah, biru, dan coklat. Silapun. Udah berapa abad dagang roti, Pak? Baru setengah tahun. Setengah tahun? Ya. And then, sebelum Bapak dagang roti, Bapak dagang apa? Kerja, dulunya di PHK. PHK? Bergerak di bidang apa, Pak, perusahaannya dulu? Steropom. Hah? Steropom. Steropom. Berapa lama udah kerja dulu di perusahaan itu, Pak? 8 tahun. Berarti Bapak memulai usaha roti dari hasil pesangon? Pesangon. Oke, Pak. Dagang roti so far sebulan penghasilan bersih berapa? Ya, paling dapat 1.200.000. 1,2. Waktu lu kerja di perusahaan? 1,5. 1,5 tapi ada tunjangan bla 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 ya? Iya, iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, Pak. Pasti lebih puas bekerja sendiri dibanding sama orang lain, kan? Iya, benar. Karena bebas. Apa? Semakin bebas. Banyak pengusaha di satu negara, maka tingkat perekonomian dan kemajuan perekonomian di negara tersebut makin tinggi. Terus saya pernah baca di diary. Dari anak saya. Oke. Jadi yakin di sini ya? Yakin. Oke, pakai mikrofon. Yakin? Yakin, merah berani. Are you sure? Yo! Ayo. Oke, marilah kita buka warna merah. 3, 2, 1. Juta. 2 juta. Satu. 2 juta. Mau 2 juta apa lanjut? Lanjut. Nggak mau ini? Nggak. Lumayan loh, Pak. Pengen mobil. Bagus. Deal? Deal. Deal.
Kari-kari, kira-kira. Bapak kalau lanjut mau di warna apa, Pak? Abu-abu, kuning atau ungu? Mau di mana? Abu-abu, kuning atau ungu? Ungu. Ungu? Ungu. Oke. Tadi warna favorit atau warna favorit? Tadi kuning. Kuning ya? Nggak jadi kuning? Nggak, pengen ungu. Oke. Ya udah, maju dulu aja ke nomor warna yang dia suka. Yakin nggak mau milih abu-abu atau kuning? Yakin di sini. Lanjut. Insya Allah keberuntungan ada di ungu. Oke. Roti, roti. Roti, roti. Oke. Bapak bilang menurut Bapak ungu ini apa hadiahnya? Motor. Motor. Oke, Bapak menolak abu-abu? Ya. Hah? Iya. Oke. Kita buka abu-abu yang Bapak tolak ya. Kita lihat, abu-abu ini apa yang Bapak tolak. 3, 2, 1. Tirai. Ternyata, prediksi Pantin salah. Artinya, di antara kuning dan ungu ini, salah satunya ada zong, salah satunya ada voucher 10 juta. Kita nggak tahu di mana voucher, di mana zongnya. Mau tetap ungu atau yang udah pasti-pasti aja. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Oke, lanjut ya. Ya? Lanjut. Marilah kita lihat apa yang di dalam warna ungu. Yang Bapak Antim pilih. 3, 2, 1. Bok! 10 juta. Saya nggak ditosin. Oke, selanjutnya. Mau ambil 10 jutanya apa lanjut? Lanjut! Bapak tadi bilang mau apa, Pak? Kayaknya mobil. Ya udah lanjut dong. Feelingnya di warna apa sih, Pak? Mobil, Pak? Feelingnya. Di warna. Warna apa, Pak? Yang tengah. Apa sih? Mau yang mana, Pak? Kalau misalnya bok lanjut. Aja, bok. Kalau misalnya lanjut, mau di mana? Mau di sini. Yang tengah, pink. Pak? Yang pink. Yang pink. Yakin? Tapi mau lanjut nggak pertanyaannya? Bok aja. 10 juta. Katanya maunya mobil. Di level 3 ini ada 2 zong tapi 1 mobil. Kita nggak tahu di mana. Apakah sebanding, Pak? 10 juta dengan harga mobil itu. Sebanding nggak? Nggak. Kita ngambil bok aja, Mas Kuya. Bok. Bok. Tulisannya apa, Pak? Bok, Pak. Kita ngambil B-O-K. Dibaca? Bok. B-O-K. Bok. Bok, Pak. Oke. Gak apa-apa. Tapi kita deal dulu nih, lanjut apa enggak? Stop. Katakan pilihan stop apa deal? Stop. Stop apa lanjut? Stop. Deal? Deal. Deal? Deal. Deal. Oke, Pak. Andai kata Bapak lanjut.
Di antara hijau, pink, sama orange, mana yang Bapak tidak suka dulu? Hijau. Yang tidak suka hijau? Hijau. Berarti Bapak tolak hijau ya? Ya. Kita buka hijau yang Bapak tolak. Kalau lanjut. 3, 2, 1. Tuh, dinamit. Tapi kalau yang disuka, Pak? Yang Bapak suka apa, Pak? Di antara pink dan orange? Orange. Orange yang mana? Yang ini. Ini. Pak, berdiri, berdiri. Misalnya lanjut ya. Kita lihat orange, Pak. 3, 2, 1. Seandainya Bapak lanjut, apa yang Bapak dapat? Gak apa-apa, Pak ya. Gak apa-apa. Ya udah, ya. Terima kasih, Pak. Silakan kembali, Pak. Luar biasa. Oke. Okay. Hey, hey. Sini. Ini. Oke. Okay. Ya Allah. Enggak pakai sen. Luar biasa. Di depan ya. Oke. Okay. Pakai sendal. Oke. Oke. Okay. Okay. Kalau begitu sini sayang. Ya. Oke, okay, apa? Namanya super deal ya. Oke, okay, pengen daftar ke sini gimana caranya? Caranya nih di bawah ini gratis, tidak dipungut biaya. Kalau begitu, kita akan balik lagi di waktu yang sama Senin sampai Sabtu jam 6:30 malam. Super deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil, gokil. Saksikan serial terbaru di Adventure from Hatim, tayang mulai tanggal 2 Juli jam 20.30 malam, Senin sampai Jumat hanya di Antv.